semangat sebagai rakyat Malaysia bukan hanya terpupuk secara formal, secara resmi. Ia harus terpupuk secara tidak formal atau tidak resmi. Dan pemupukan semangat kemalaysiaan ini datangnya dari lubuk hati, bukan atas rasa kerela paksaan. Kita tahu bagaimana peristiwa di Lahad Datu yang telah memberikan rasa kecintaan yang mendalam dari seluruh rakyat Malaysia. Malah kita tahu parti-parti pembangkang pun merasakan bahawa kedaulatan negara kita harus dipertahankan oleh seluruh rakyat Malaysia. Inilah semangat Malaysia kita.